Selamat petang semua. Sekarang ni kita berada di ladang stroberi Cameron Highland. Okay, jom kita tengok sini. Ini dia apa ni, pokok stroberi. Ini yang dia sudah petik ni. Ladang stroberi yang paling besar di Cameron Highland. Hai bang, sudah makan? Ada ikan di tengah-tengah ladang ni. Kemas. Menantu inai. Ada ikan. Ada kemas. Kemas. Nah, ini dia buah strawberry. Kita tengok yang merah-merah tu buah strawberry lah, yang sudah masak. Tu dia. So nanti kita boleh belilah, bawa balik nanti. Ni pokoknya yang baru ditanam ya. Ini pemandangan daripada atas ladang strawberry. Ini apa guys? Ini kalau dia bagi satu das nanti muka macam kena kelojen dah ni. Ada madu. Yang ni madu. Yang dekat atas ni madu. Kerja ni semua pun lebah betina tau, lebah jantan dia malas tak guna punya laki ni. Tengok dia duduk saja. Tak mengawan saja. Ha? Yang tu pun sama lah yang ni. Oh, kalau dia besar laki lah. Yeah. Yang kecil-kecil tu dia berjaga lah. Betina tengok. Betina yang pula yang bekerja. Okay. Mana nanti yang lah jantan? Yang jantan yang besar-besar yang ada. Yang ada sayap. Dia gemuk-gemuk macam saya. Malas. Mana baru? Mana jagung lah? Jagung lah? Jagung lah baru ni. Jagung. Bukannya? Hutannya. Okey, kita juga tengok sarang lebah. Tadi kita tengok ladang strawberry, ini sarang lebah. Macam satu koloni ni berapa bulan dia untuk penuhkan? Dia tak tentu, dia tengok cuaca bagus dia cepat. Dalam masa macam hujung tahun ni? Hujung tahun lama sikit. Ikut bunga 3 bulan macam tu tak tentu. Kan sini banyak lavender pak, mesti banyak madu. Bukan cakap bunga dia mesti ada madu tau. Jangan madu-madu, nanti betul-betul ada madu. Faham-faham ya penonton dengar. Bukan semua bunga ada madu. Bukan semua perempuan tu anak dara. Ada yang ganda kan, ada yang bini orang. Sama juga. Tapi semua lelaki tu malas. Ini lelaki lebah. Lebah punya lelaki ni malas. Sini dia sarang lebah. Menternak lebah. Malas macam si gemuk. Dia. Kayak kelulut tu, kayak ni. Kelulut lain ni. Kelulut lain lah. Tuh deh, nyerungan tuh. Nah, itu ibu dia tuh. Ini memang ria punya, kita tengok.
Lebah masuk daripada belakang. Lama udah nak kiak made. Maneh jalan kiak, maneh jalan kita, maneh. Oh dia masuk satu sini belakangnya lah. Fathan Fakrul Islam. Hai. Oh dalam tu madu dah, dalam tu. Okey, kita tengok dia jual madu dekat dalam tu. Ini madu original. Mai ramai benda madu dah tu. Haram ni kata lo tu. Kita tengok madu dia. Ha. Ini berapa spiket ni? 25. Kamu dah madu lo. Ini madu original. Oh, murah RM38 ni. Ini 35. Beli satu lah. Yang mana nak beli? Ini ke? Ini madu yang sudah diproses ya. Ini yang original. Ini original lagi ya? Ini yang original lah. Ya. Boleh terangkan sikit lah sini madu. Madu ternak punya. Ini ternak punya. Ini madu sarang. Madu sarang lah. Madu ternak lah. Okay. Ini madu ternak juga, ha? Ini madu tua. Oh, madu tua lah. Kita simpan lama dalam sarang, madu dia sangat pekat, kita cakap madu mana. Oh. Ini sama, ini pun sama. Ini pun madu yang muda lah. Muda, macam ni. Ya. Ini madu kelulut. Ini madu kelulut. Madu tualang. Ini kalau yang tualang ni macam mana? Yang tualang tinggal hutan. Ini berapa ni sebotolnya? Ini berapa? RM30. Ini original lah. Kamu baru tualang lah. Okey, saya pilih. Ha? Ini mana yang sesuai untuk orang? Tinggi darah. Darah tinggi, darah tinggi. Madu mana sama? Oh. Mana lagi bagus eh? Antara madu-madu ni yang mana yang bagus? Madu tualang, lulut dengan madu hutan. Madu hutan ni berapa ni? 45. Ya, ini original madu ya. Ini madu hutan. Ini tak ada bentuk kecil ya? Ini tak ada. Oh, ini yang pokok tinggi punya kan, madu tualang. Boleh tak? Ini kak boleh tak? Yang mana bagus? Kita ambil madu tualang. Ya, kita ambil. Saya ambil madu tualang. Berapa ni? Yang ini 30, yang botol besar 50. Okey. Okey, saya nak ambil satu madu. Okey, saya ambil ini madu tualang eh. Harga dia memang original lah. Ini madu tualang ni yang daripada pokok yang tinggi tu. RM35. Okey, saya ambil ini satu. Besar ni harga 50. Harga 50. Yang ini madu hutan. Ini madu hutan. Baik.